Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan memperlihatkan satu pohon cabai rawit yang sudah berusia cukup tua, hampir 2 tahun, tapi buahnya sangat produktif dan ini sangat membantu bagi keluarga yang ingin menanam cabai rawit. Cuman satu batang, tapi hasilnya bisa kita nikmati sudah hampir selama 2 tahun. Di sini bisa kita lihat berapa produktifnya satu batang cabai rawit. Dari setiap tunas yang muncul, bisa kita lihat bunga yang dihasilkannya. Nah, dengan pohon yang cukup tinggi, hampir sekitar 2 meter, bisa kita bayangkan berapa buah yang dihasilkan cabai rawit ini. Dan ini kita bisa melakukan panen sekitar 3 hari sekali. Bisa kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan cukup bisa menekan perekonomian rumah tangga. Ini kita baru cuma tanam satu batang. Tapi hasilnya sudah sangat dahsyat. Hampir kita tidak membeli cabai rawit lagi di pasar. Dengan batang sebesar ini, bisa kita lihat buahnya. Ini hampir setiap 3 hari kita melakukan panen. Kita pilih yang paling-paling besar untuk kebutuhan rumah tangga. Demikian video cabai rawit ini. Terima kasih Anda yang telah tonton dan subscribe channel YouTube Kebun Rumahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.